Sejak diterapkan ITLE atau ITEL ini di Kota Makassar, itu kira-kira bagaimana jumlah pelanggar? Apakah memang banyak jumlah pelanggar atau bagaimana? Jadi untuk pelanggar ini dari pertama launching sudah 269.017 pelanggar dari tanggal 23 Maret sampai sekarang. Ya. Dari sudah 269.000 udah luar biasa. Kemudian dari itu kita selektif prioritas untuk melaksanakan penilangan mana yang selektif, maka kita berikan surat cinta sehingga nanti masyarakat bisa itu. Maka kami harapkan agar tetap patuhi peraturan lalu lintas, jangan sampai nanti lengah kemudian kena etle. Oke, dari data yang Bapak tadi sebutkan itu 200 ribuan ke atas ya. Sekian, itu adalah data nasional atau data lokal kah, atau data apa itu Pak? Data Kota Makassar. Data Kota Makassar iya, saja, wah iya. Luar biasa, 200 ribu lebih ya. Itu sejak diterapkan sampai hari sampai hari ini. Ya. Wah luar biasa Pak ya. Oke. Dan ini memang istilahnya, apakah memang masyarakat sudah sadar akan itu bahwa ada ITLE atau bagaimana Pak? Harusnya sudah, karena kita ada sosialisasi. Ya. Baik itu berupa sosialisasi manual dengan peraga banner atau apa, kemudian kita juga menggunakan media sosial dan sosialisasi yang lain. Tentunya kan kita launching nasional, jadi otomatis sosialisasi itu dilaksanakan oleh kota yang lain juga. Dan di tempat kita itu kan bersama dengan launching nasional, harusnya masyarakat melihat. Setelah tahap sosialisasi, maka kita melaksanakan tahap penindakan. Maka setelah tahap penindakan kita laksanakan penindakan, walaupun sudah melaksanakan tahap penindakan, tahap sosialisasi tetap kita gelakkan. Namun bila melanggar kita tindak.